pengalaman menjadi objek yang selalu diteliti untuk dimanfaatkan guna memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia, mulai dari pangan hingga kosmetik. Berbagai bagian dari tanaman mulai dari biji, buah, daun, batang, akar, dan rimpang atau akar tinggal jika diteliti ternyata memiliki kandungan manfaat. Berbagai jenis tanaman rimpang seperti jahe, lengkuas, kunyit, temulawak dimanfaatkan untuk bumbu dalam masakan dan memiliki khasiat obat. Pernah dengar dan tahu tentang temu giring atau kurkuma henena? Tanaman rimpang yang mengandung minyak atsiri sejak dahulu sudah dimanfaatkan sebagai bahan bedak, penghalus kulit, atau kosmetik. Tertarik dengan khasiat temu giring, Nina Mardiana, siswa SMA Wringin Anom Gresik, Jawa Timur, membuat proyek beauty masker alami. Proyek ini terinspirasi dari kehidupannya dan remaja yang sangat lekat dengan kosmetik. Dimulai dengan meramu berbagai macam bahan alami, Nina Mardiana membuat produk masker alami siap pakai. Proses pembuatannya pun sederhana, mudah ala remaja, yaitu tepung beras dari beras ketan yang telah direndam dan dihaluskan, dicampur dengan temu giring yang telah dikupas dan dihaluskan. Lalu dicampur dengan jeruk nipis yang berfungsi mengobati jerawat. Selanjutnya, campuran bahan tersebut dibentuk bulat kecil, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari selama 4 jam. Inisiatif produk masker alami yang digagas Nina Mardiana ini berhasil membawanya sebagai salah satu finalis Climate Smart Leaders 2011. Berawal dari pemanfaatan tanaman rimpang temu giring, Nina Mardiana turut berupaya untuk melestarikan dan memanfaatkan tanaman khasiat obat dan kosmetik asli Indonesia.